Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV bersama saya Kevin Eka. Gubernur Banten Ratu Atut Khosia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Banten dan korupsi alat kesehatan. Ratusan rumah warga di Kampung Pulo Jakarta Timur terendam banjir. Meski ketinggian air mencapai 2,5 meter, warga masih bertahan di dalam rumah. Ratusan warga Desa Cilebut Timur, Bogor, Jawa Barat memblokade akses menuju stasiun Cilebut agar PT KAI memberikan akses jalan kepada warga yang ingin melintas. Dialog Primetime Talk membahas seriuskah polisi perangi korupsi. Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di Berita 1 TV di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Telkom Vision Channel 150, Skanindo Channel 47, Aura TV Channel 71, Berita1.com serta youtube.com/berita1. Dan kepada semua pemirsa kami di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami sambut hangatlah bergabung dengan Berita 1 di Duta TV Channel 44.